Okay. Hi all students. Apa khabar? Wanakam. Tachahau. How are you? Mudah-mudahan semua student-student di luar sana berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay. Okay, hari ini kita nak cerita, kita nak dipitch, kita nak belajar tentang bab 1 sejarah tingkatan 2. Sinopsis yang pertama berkenaan dengan kerajaan Alam Melayu. Okey, Alam Melayu ni dia merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan tanah besar. Sejarah awal Alam Melayu ni dia memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan. Kerajaan ni masyhur tau. Masyhur ni maksudnya terkenal. Kerajaan ni sangat terkenal. Okay. Student semua kena hadam perkara ni. Kena cuba ingat. Nanti at the back of the video, cikgu akan kongsikan lagu formula untuk mengingat kerajaan-kerajaan awal dalam kerajaan Alam Melayu ni. Okay, yang pertama, Funan. Cara yang pertama, Funan. Yang kedua, Champa. Okay. Yang ketiga, Sriwijaya. Yang keempat, Angkor. Yang kelima, yang seterusnya, Majapahit. Dan seterusnya, Kedah Tua. Dan yang seterusnya, Gangga Negara. Boleh ingat ke? Okay, cantik. Kerajaan-kerajaan ni, dia ada persamaan tau. Dari segi aspek geografi. Maksudnya, keberadaan, tempat dia. Dia ada persamaan dari sudut geografi. And then, persamaan dari segi bahasa pun sama juga. Ada persamaan tentang kerajaan-kerajaan ini, tentang penggunaan bahasa yang mereka gunakan. Ada persamaan dan juga ada persamaan dari segi budaya. Okay guys, pada segmen ini cikgu nak terangkan tentang bagaimana konsep kerajaan Alam Melayu ni dia berkembang. Rujuk pada gambar yang cikgu paparkan pada video ini. Yang pertama sekali kalau kita tengok pada garis masa kerajaan-kerajaan Alam Melayu ni, kerajaan-kerajaan yang masyhur yang terkenal ni bermula daripada kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni dia datang, dia muncul pada abad yang pertama hinggalah ke abad yang ke-6. Itu kerajaan Funan. Bagi kerajaan yang seterusnya pada abad yang kedua bermula ialah kerajaan Champa. Apa bukti masa kerajaan Funan ni? Kita ada tinggalan, iaitu tapak bandar Ocio. O-C-E-O. Itu tapak bandar tu ada kat situ. And then kalau kita tengok pada kerajaan Champa, bukti adanya kerajaan Champa ni, kita dapat lihat tinggalan-tinggalan candi. Contohnya candi Lembah Bujang, ada candi Ponagar, ada candi Muara Takus. Kalau kita tengok kat situ, dan kalau kita tengok itu adalah kerajaan Champa. Kerajaan Champa dia bermula pada abad yang kedua berakhir ke abad ke-15. Itu kerajaan Champa. Dan seterusnya, kerajaan yang ketiga ialah kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni pada abad yang kelima. Abad yang kelima, bermula abad kelima dan berakhir pada abad ke-11. Okay, itu untuk kerajaan Kedah Tua. Dan seterusnya, kerajaan yang naik seterusnya adalah kerajaan Gangga Negara. Gangga Negara ni bermula daripada abad ke-6 sehingga abad ke-11. Itu Gangga Negara. Gangga Negara berkongsi lah penghujung ketamadunan dia itu pada abad ke-11 dengan Kedah Tua. Itu Gangga Negara. Dan seterusnya, kerajaan yang naik adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sehinggalah abad ke-11. Dan seterusnya, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni bermula pada abad ke-9 dan berakhir pada abad ke-16. Kerajaan Angkor ni buktinya ada Angkor Wat. Tu bukti dia. Tengok gambar. Okay. Dan seterusnya adalah kerajaan Majapahit.
Bukti adanya kerajaan Majapahit sebab adanya Gapura Bajang Ratu. Bermula pada abad ke-13 dan berakhir pada abad ke-15. Bagaimana kalau kita tengok timeline dan gambar-gambar yang cikgu kongsikan tadi? Gambar yang cikgu kongsikan tadi itu adalah bukti bagaimana kerajaan Melayu ni berkembang. Bermula pada Funan dan berakhirnya berhujungnya pada Majapahit. Cantik. Di mana kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat kukuh dan stabil, dan ketamadunan itu sama hebat kegemilangan dia dengan kegemilangan tamadun-tamadun lain. Di belah barat sana dan di belah blok-blok di belah sana, berbanding dengan kerajaan Melayu ini, ia juga setara. Dan kegemilangan tamadun dia ni sangat besar, sangat hebat. Okay student, jadi student, setakat apa yang kita belajar pada hari ini, biar simple tapi sampai. Biar simple tapi sampai. Kerajaan-kerajaan alam Melayu pernah wujud daripada Funan sampailah ke Majapahit, cukup memberi kesan pada kita. Sebenarnya tamadun yang berlaku dalam sejarah terdahulu memberikan gambaran dan motivasi kepada kita untuk mengekalkan jati diri, untuk berbangga kita hidup di kawasan alam Melayu ini dengan penuh harmoni, dengan penuh aman dan damai. Kita kena rasa cintakan negara, kita kena ada rasa sayangkan negara. Dan apabila kita menelusuri sejarah tentang alam Melayu ini, kita akan dapat lihat ini adalah rukun dan rumpun bagaimana kita semua dapat bersatu dan hidup aman harmoni. Okey pelajar, untuk seterusnya dengarkan lagu Formula supaya dapat mengingat apakah kronologi-kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan di alam Melayu dan juga tentang kewujudan abad-abad yang terlibat sepanjang garis masa kewujudan alam Melayu ini. Dengarkan tau. Alam Melayu merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan tanah besar. Sejarah awal alam Melayu memperlihatkan kerajaan-kerajaan yang hebat. Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua. Jangan dilupakan Gangga Negara. Kerajaan-kerajaan ini punya persamaan dari aspek bahasa, budaya, geografi. Funan 16, Champa 215, Kedatua 511, Gangga Negara 611, Sriwijaya 711, Angkor 916, Majapahit 1315. Begitulah indahnya alam Melayu. Semoga dapat diingat dalam minda.